Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpahan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat bertemu pada pagi ini dalam majlis ilmu, iaitulah dalam membahaskan kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Al-Imam Abu Al-Fida Ismail Ibn Umar Ibn Kathir Ad-Dimashqi Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mana kita masih lagi membincangkan berkaitan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang dibahaskan oleh muallif rahimahullahu taala berdasarkan ayat di dalam Al-Quran, itulah di dalam surah Yusuf. Dan perbahasan masih lagi berlegar pada ayat yang ke 40 ataupun 50 50 dan 51. Dan kalau kita lihat pada belega pada ayat 45 44 45. Kita berhenti hari itu pada ayat 44. Qalu adghathu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Baik. Jadi di sini kita sebutkan faedah yang dikemukakan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala. Qalu adghathu ahlam ay akhlatu ahlam min al-lail. Jadi apabila falamma qassaha ala mala'ihi wa qaumihi lam yakun fihim man yuhsinu ta'biraha. Apabila raja tersebut Malik Ar-Rayyan kan, Ibn Walid Ibn Sarwan dikatakan nama beliau raja tersebut, dia ceritakan kepada pemimpin-pemimpinnya dan kaumnya, dan tidak ada seorang pun di kalangan mereka itu yang mampu untuk mentakbirkan mimpi raja tersebut. Dan pemimpin-pemimpin yang ini terdiri daripada bomo-bomo, penasihat-penasihat raja, dukun, tukang ramal, tukang nujum dan sebagainya, mereka pun memberi jawapan qalu adghathu ahlam, itu hanyalah mimpi yang bercampur aduk. Akhlatu ahlam, makna adghathu ahlam maknanya akhlatu ahlam min al-laili. Jadi bagi mereka itu tidak ada takbir, tidak ada takbir. Dan kalau kita buka dalam Taisirul Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalam Al-Mannan, Al-Imam As-Si'di rahimahullah bagi faedah sangat cantik, yakni mereka sebenarnya memang tak tahu, tetapi mereka buat-buat tahu. Maknanya mereka kejap nak baca kenyataan Imam As-Si'di tu cantik sangat, dan ada kita punya sahabat-sahabat tim ada buat apa, ada buat poster itu tu, ada suruh dia orang ambil daripada situ. Dan kita tengok perkataan Imam As-Si'di bila dia kata bila penasihat-penasihat raja ni kata adghathu ahlam, kita tengok dalam Tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalam Al-Mannan, dia kata sini fajama'u bainal jahli wal azmi aw fajama'u bainal jahli wal jazmi bi annaha adghathu ahlam wal i'jab bin nafsi bahaythu innahum lam yaqulu la na'lamu ta'wilaha aw la na'lamu ta'wilaha.
وهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين والحجة، وهذا أيضا من لطف الله بيوسف عليه السلام. Mereka itu, yakni merujuk kepada penasihat-penasihat diraja ni. Penasihat diraja ni tak semestinya cerdik kan? Kan, penasihat-penasihat diraja, tukang nujum, tukang ramal tu termasuk dalam orang panggil serba lengkap. Penasihat-penasihat diraja ni kalau zaman dulu-dulu memang akan terdiri daripada pelbagai jenis kepakaran. Dan yang paling penting sekali adalah tukang nujum, tukang ramal, yang dianggap ada ilmu dan dianggap mampu untuk memberikan firasat kepada raja atau memberikan nasihat. Dan kadang-kadang mereka itu mempraktikkan, memang bukan kadang-kadang, kebanyakan penasihat-penasihat diraja yang berbentuk spiritual, berbentuk penasihat yang rohani, kebanyakannya terjebak dalam ilmu sihir, ilmu perbomohan, perdukunan dan sihir. Dan wallahul musta'an, sampai sekarang kalau kita, sebahagian orang mungkin mereka menyangkakan zaman moden ni kita dah tak ada tukang nujum, tukang ramal, tukang-tukang macam-macam lah. Tukang nujum, tukang ramal, ataupun istilah sekarang dipanggil bomoh diraja. Bomoh diraja, tiadalah istilah-istilah yang mereka cuba untuk mengelabui masyarakat. Sebab kalau boboh nama bomoh diraja tu macam nampak konotasi dia negatif sangat. Jadi dia orang akan boboh gelaran-gelaran yang menipu lah. Gelaran-gelaran yang seakan-akan macam mereka itu ahli ilmu. Kan, dia pun sponsor lah pergi pergi mana-mana, pergi dekat England ke, pergi mana ke, kamu pergi ambil lah PhD sikit bagi orang nampak supaya kamu ni taklah lekeh, kan, supaya kamu ni taklah nampak sangat bomoh tu. Dia pun sponsor lah kawan tu, penasihat ni sponsor pergi mengaji dekat mana, dekat England ke, dekat Amerika Syarikat ke, balik kita bagi pakai jubah sikit, kita bagi pakai, jadilah penasihat diraja yang dianggap sebagai orang yang alim. Jadi menipu masyarakat, menipu kebanyakan orang. Dan memang ada, kita tak boleh nafikan, memang ada. Tetapi penasihat-penasihat inilah yang sebenarnya yang menjadi bitanatus su', penasihat yang jahat. Dan dalam konteks kisah Nabi Yusuf ini, mereka ini tidak tahu sebenarnya, tidak ada ilmu. Sebab itu Imam As-Sa'di kata, fajama'u bainal jahli wal jazmi. Mereka itu, penasihat-penasihat diraja itu, menghimpunkan antara kejahilan dan keyakinan, kepastian. Sebenarnya kalau kita tengok, ada je lagi, memang ada lagi penggunaan istilah bomoh diraja tu, ada lagi di beberapa negeri, ada lagi. Cuma tidak di apa, sekarang ni tak apa, orang panggil dia tak katalah sihir dan sebagainya, tapi mampu merawat, mampu memberi nasihat berbentuk macam firasat ataupun tukang nujum, tukang ramal kan, macam nak tentukan tentang tarikh-tarikh penting kan, tarikh-tarikh penting dan sebagainya, kena rujuk mereka. Kadang-kadang mereka ni orang, boleh jadi orang-orang yang zahirnya nampak alim, nampak apa dia kita kata, alim, nampak baik dan sebagainya. Tapi ada juga yang jelas nampak kemungkaran tu pada lisan mereka, pada perbuatan mereka dan sebagainya tu. Dan ini kita kata memang normal lah sebenarnya, normal, perkara yang normal lah. Maknanya mereka itu sudah ada generasi-generasi yang perlu dipertahankan. Maknanya datuk dia, nenek dia dulu, datuk-datuk dia, moyang dia dulu bomoh diraja juga misalnya. Jadi dia ada anak cucu cicit dia tu, dia orang dah sign agreement. So dah sign agreement tu, tak boleh lah dia nak buang semata-mata kerana dia tu keturunan bomoh diraja sebagainya. Tak boleh nak buang macam tu je, kerana dia melibatkan perjanjian tertentu. Dan memang tidak dinafikan penggunaan jin, penggunaan syaitan, jin maknanya ilmu sihir, ilmu perbomohan, kahana, kunah tu memang ada, tidak dinafikan.
Dan ialah penasihat-penasihat yang macam ni, mereka akan sangat-sangat pentinglah kedudukan mereka di sisi pemerintah yang besar seperti itu. Sudah tentulah mereka akan memberikan jaminan, maksudnya kedaulatan dan sebagainya akan diberikanlah. Syaitan punya modus operandi standard lah. Baik, jadi mereka itu menghimpunkan antara kejahilan dan kejazaman. Kejazaman maknanya kepastian. Bi'annaha adghasu ahlam. Yakni mereka mengatakan mimpi raja itu adalah mimpi yang bercampur aduk. Wal i'jabu bin nafsi, dan mereka itu sangat kagum dengan jiwa dan kagum dengan diri. Bihaitsu innahum lam yaqulu la na'lamu ta'wilaha. Iaitu di mana sesungguhnya mereka tidak mengatakan kami tidak mengetahui takwilnya, takbirnya, tafsirnya. Sepatutnya mereka katalah kami tak tahu. Rujuk orang lain. Tapi dia pun nak buat tahu juga. Ini masalahnya penasihat-penasihat ni. Penasihat-penasihat ni kadang-kadang bukan orang yang mempunyai kelayakan. Tak kira lah penasihat diraja berbentuk keagamaan, rohani, termasuk istilah kita sekarang ni, mufti dan sebagainya, samalah. Dia pandai, orang panggil apa, dia pandai exploit kejahilan. Dan tujuan dia adalah hanya untuk mempertahankan kedudukan dia. Sebab itu kita jangan pelik lah kenapa bila kita lihat ada penasihat agama diraja pun pergi naik kelab dan sebagainya kan. Jadi itu biasalah, maknanya ialah itulah realitinya. Kita hidup dalam masyarakat yang macam tu. Sebab tu bagi mereka yang ada kedudukan, mereka yang mungkin juga ada mengetahui tentang hal tersebut, bagi orang-orang yang mengaji sunnah dan sebagainya, kalau ada orang yang rapat dengan dia, rapat dengan raja, kena usahakan untuk naikkan penasihat-penasihat diraja tu orang yang ada ilmu, yang betul-betul ada ilmu. Orang yang warang, orang yang bertakwa, orang yang ada ilmu. Bukan semata-mata lantikan tu atas dasar generasi. Dia ni kena lantik sebab dia adalah keturunan tu, keturunan bomoh diraja, keturunan tu. Masalah tu. Kan? Jadi kadang-kadang mereka menggunakan jin, menggunakan pengaruh-pengaruh mistik itu untuk menakut-nakutkan. Itu kita tak nafikan jugalah. Sebab itu pentingnya ilmu tauhid. Pentingnya dakwah tauhid, dakwah sunnah. Baik. Jadi sebab itulah dakwah tauhid dengan sunnah itu paling tak digemari. Khususnya bagi orang-orang yang ada kepentingan di sisi pemerintah, seperti penasihat-penasihat diraja tadi, bomoh-bomoh diraja dan sebagainya. Mungkin tak sukalah. Mungkin tak sukalah kan. Sebab itu akan mengganggu gugat kedudukan mereka. Baik. Kemudian kata Imam As-Sindi, wa hadha min al-umuri allati la tanbaghi li ahdin li ahli din wal hijab. Jadi perkara sebegini tak sepatutnya ada bagi orang agama dan orang yang mempunyai akal fikiran. Apa dia? Dua perkara tadi tu. Kejahilan dan kejazaman. Kejahilan dan keyakinan, kepastian dan keyakinan. Orang-orang yang penasihat macam ni, yang satu juga kita boleh faham, penasihat-penasihat ni juga mesti boleh jadi masuk dalam kategori orang-orang yang ada jawatan-jawatan. Dalam konteks kita sekarang ini, orang yang ada jawatan-jawatan di pejabat agama, orang-orang yang pegang jawatan-jawatan ifta, mufti dan sebagainya, ya, tak nafikan. Kadang-kadang mereka itu tak layak. Bukan semualah kan. Tapi ada yang tak layak. Tetapi bila dia menghimpunkan kejahilan dan kejazaman tu, keyakinan dia tu. Dia bercakap tu yakin. Orang tengok boleh mempengaruhi. Itu satu. Jadi itu yang susah. Orang yang dia, kalau dia sedar dia jahil tak ada masalah. Tapi masalah dia jahil dan dia jazam. Dia jazamkan atas kejahilan. Ini maknanya dia jahil dalam kategori jahil murakab. Jahil murakab. Jahil ni ada jahil sahlun, jahil yang simple, jahil yang sedikit. Ada juga jahil yang berlapis-lapis. Murakab ni jahil yang berlapis-lapis lah. Maknanya dia dah
tertutup kejahilan dia tu berlapis-lapis dah susah dah. Kan? Kalau kita kata lagi dia kata, siapa kamu? Siapa ente? Ana ni adalah penasihat diraja. Siapa kamu? Saya ni ada PhD sekian-sekian. Siapa kamu? Selalunya ada kejahilan dan kejazaman. Ini yang disebutkan oleh Imam Abdul Rahman Ibn Nasir As-Si'di rahimahullahu ta'ala yang wafat 1376 Hijrah. Dalam tafsirnya, Taisirul Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalam Al-Mannan. Dan dalam masa yang sama, kejahilan orang penasihat-penasihat diraja tu, balik-balik pada kisah Nabi Yusuf AS, kejahilan yang ada pada penasihat-penasihat diraja itu adalah satu bentuk kelembutan Allah kepada Nabi Yusuf. Sebab itu kata Imam Sa'di, wa hadha aidan min lutfillah bi Yusuf alaihi salam. Termasuk adanya orang-orang yang jahil itu di kalangan penasihat-penasihat diraja yang memberikan sesuatu yang pendapat yang salah atau pendapat yang menunjukkan kejahilan mereka, itu adalah kelembutan Allah kepada Nabi Yusuf. Maknanya Allah Ta'ala nak angkat Nabi Yusuf untuk menzahirkan ilmu baginda kepada raja atas takwil dan takbir mimpinya nanti. Ni kan nampak kelembutan dan kehalusan. Sebab itu kita dah bincang sebelum ni dalam dalam kuliah khas kita tentang the problem of evil. Tidak ada istilah asyarrul mahdhu, poor evil. Tidak ada istilah poor evil. Kejahatan tu mesti adalah kejahatan yang total. Tak ada. Dalam agama kita ni, tidak ada sesuatu makhluk pun yang Allah Ta'ala cipta, dia adalah poor evil. Hatta iblis sekalipun. Hatta syaitan, iblis. Walaupun penciptaan dia itu, ya, iblis adalah jahat, tetapi kita tak kata semua yang datang daripada sisi, segala sisi yang datang melalui iblis itu adalah poor evil, jahat. Maknanya di sini kita kena faham, kejahatan yang berlaku di muka bumi ini, kita tak boleh nampak dia semata-mata kejahatan. Kerana di sebalik kejahatan itu ada kebaikan yang Allah Ta'ala sembunyikan atau Allah zahirkan pada waktu-waktu tertentu. Misalnya macam kisah Nabi Yusuf ni. Penasihat-penasihat diraja semua tak boleh pakai. Semua jahat. Tapi di sebalik itu Allah mendatangkan kelembutannya. Maka mereka akhirnya merujuk kepada Nabi Yusuf untuk bertanyakan pendapat baginda alaihissalam. Nampak? Sama juga macam kita kata, oh macam mana ni kita ni ya, ahli sunnah, ahli bid'ah saja yang dapat jawatan dalam pentadbiran, dalam pemerintahan, dalam ini. Mereka jadi penasihat dan sebagainya. Kita tak boleh anggap itu adalah keburukan semata-mata. Bahkan kita kena optimis. Kita kena optimis. Dan jangan kita mudah berputus asa. Ya kan, selalu kan kita geng-geng sunnah ni kadang-kadang kita terlampau maknanya ialah kita tak nafikan kerisauan, kebimbangan kita bila orang-orang yang sesat ni pegang jawatan, ambil jawatan, dapat jawatan dan sebagainya. Memanglah kita risau dan bimbang fitnah yang mereka akan timbulkan. Tetapi percayalah, sikap sebenar sebagai seorang Muslim dan sebagai seorang ahli sunnah adalah kita tidak terlampau bergantung dengan asbab-asbab sedemikian. Maknanya kita teruskan kerja kita, kita teruskan dakwah kita. Ya, suatu hari nanti, sama ada hari ini, esok atau lusa atau tahun depan, kita tak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan membuka dan menzahirkan kelembutannya. Kita tak tahu. Macam kita bukannya macam geng-geng ahlul bid'ah wal ahwa', macam geng-geng liberal, geng-geng khawarij, da'ish ataupun geng-geng Hizbut Tahrir ke dan sebagainya yang anti kepada sistem beraja ataupun monarki kan, yang tak suka sistem yang mengkafirkan orang yang terpalit dengan sistem demokrasi, yang terus mengisytiharkan kekufuran bagi orang yang dia berada di dalam sistem demokrasi dan sebagainya, seperti golongan da'ish, ISIS dan sebagainya itu, ya.
Kita bukan macam mereka. Kita sebab itu ahli sunnah, keberadaan mereka dalam apa-apa keadaan sekalipun, mereka tidak menimbulkan kemudaratan. Sebab itu kita, ya, kita tahu, kita faham, kita berada dalam sistem yang korup, sistem yang kita susah untuk kita nak lihat bagaimana kebaikan dan kebenaran itu dapat diperjuangkan. Memang agak susah, tetapi jangan kita sesekali bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara pengajaran yang terpenting. Sebab itu kita tengok Nabi Yusuf alaihissalam berada di dalam sistem yang korup, berada di dalam pemerintahan sistem, ya, takkan kita nak kata sistem ketika itu tak korup, korup juga. Sistem maksudnya ada raja dan ada penasihat-penasihat yang korup. Dan sistem ataupun raja itu adalah bukan raja yang beriman, raja yang musyrik. Kena nampak tak macam mana kan? Maknanya ini pengajaran yang paling besar untuk kita. Nabi Yusuf AS berada dalam keadaan kerajaan yang korup. Raja yang zalim, raja yang musyrik, dikelilingi oleh penasihat-penasihat yang zalim, penasihat-penasihat yang jahil, tetapi optimis. Nabi Yusuf AS tetap menyampaikan dakwah atas kapasiti baginda AS yang semampu mungkin. Nabi Yusuf AS tak bertindak secara revolt, tak bertindak secara menggerakkan pemberontakan, tidak. Nabi-Nabi tak diutuskan untuk membawa pemberontakan. Ini kita kena faham juga. Nabi-Nabi diutuskan membawa dakwah dan jihad. Sebab itu tidak ada Nabi, mana-mana Nabi yang wasilah dakwah mereka adalah pemberontakan. Tidak. Subhanallah, ini antara hikmah. Cuba kita lihat Nabi Musa AS. Nabi Musa AS bukan memberontak, bahkan berjihad. Berjihad. Dan keluar daripada Mesir berhijrah. Itu disebut Exodus tu. Berhijrah. Kerana ketika itu kemampuan untuk berjihad tidak ada. Tetapi orang Yahudi dia selewe. Dia kata Nabi Musa revolt. Nabi Musa memberontak pada Fir'aun. Bukan. Bukan memberontak. Tetapi dalam Quran Allah cerita Nabi Musa keluar. Berhijrah. Keluar bersama Bani Israel. Keluar daripada Mesir. Kalau revolt, Nabi Musa dah perang. Dah isytihar perang. Tetapi Allah Ta'ala yang isytihar perang kat atas Fir'aun. Dengan didatangkan mukjizat. 9 tanda, 9 ayat. Jadi bukan Nabi Musa yang reward. Maksudnya Allah Ta'ala yang isytihar perang kat atas Fir'aun. Dan Nabi Musa Allah perintahkan bukan untuk lawan. Lawan dari sudut physically. Memang tak ada perang kan. Tapi keluar. Melarikan diri, menyelamatkan diri keluar daripada Mesir. Dan Allah tenggelamkan tentera-tentera Fir'aun. Tidak, maknanya tak berlaku perlawanan. Peperangan tu tak berlaku, tapi perang tu antara Allah dan Fir'aun. Allah utuskan tentera-tenteranya. Iaitulah apa? Tanda-tanda, katak, belalang, darah, kutu. Itu kita kena faham. Sama juga Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Ketika di Mekah, Nabi memberontak kepada musyrikin Mekah? Tidak. Nabi perintahkan sahabat keluar berhijrah ke Habsyah. Kemudian Nabi berhijrah ke Madinah, kumpul kekuatan, kumpul apa dia, al-quwah wal man'ah, al-iddah, isti'dad, persediaan tentera, barulah apa? Berjihad, barulah perang. Itu pun mula-mula tu tak perang lagi kan. Maksudnya perintah-perintah Allah Subhanahu Taala sebelum berlaku dizalimi tu, maknanya banyak step dia sebelum nak perang. Jadi nabi-nabi tak diutuskan untuk membawa revolt, untuk membawa kita kata pemberontakan. Selalunya geng-geng yang suka memberontak ni, mereka akan gunakan nas-nas agama untuk mengatakan nabi-nabi membawa atau menyeru kepada kita kata apa, pemberontakan. Tidak. Tak betul. Yusuf, tengok nabi-nabi ya. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf
kalau kita ikut logik, mestilah kalau dah raja tu kafir, raja tu zalim, musyrik, mestilah kalau ikut logik orang-orang yang revolt ni, orang-orang yang suka memberontak ni, Nabi Yusuf kumpul tentera lah dekat dalam penjara tu. Betul tak? Logik kalau logik. Tapi tidak. Nabi Yusuf menggunakan wasilah, dan akhir sekali kita akan tengok macam mana Nabi Yusuf dapat jawatan dan beliau berkhidmat kepada raja. Berkhidmat kepada raja yang sedangkan raja ketika itu tidak beriman. Sama juga Nabi Isa AS. Ketika, kalau kita tengok riwayat Ahlul Kitab kan, ketika Nabi Isa nak ditangkap oleh orang-orang Yahudi, Hawariyun, mereka cuba, mereka mengeluarkan pedang, mereka nak lawan. Nabi Isa larang. Kan? Nabi Isa larang. Sebab itu Nabi-Nabi tidak diutuskan untuk membawa revolt. Nabi-Nabi diutuskan untuk mengislah, untuk berdakwah kepada Tauhid dengan jihad. Bukan revolt. Bukan, maknanya kita sebahagian orang kita terpedaya dengan istilah revolt tu kemudian ditukar dengan istilah jihad dan sebagainya. Pemberontakan dia lebih pada usaha yang tidak mencapai tahap kemampuan yang ideal untuk menjatuhkan sesebuah pemerintahan atau kerajaan, ataupun tidak boleh sama pun kekuatan. Maka itu apa sahaja yang kalau ada gerakan yang cuba untuk menggulingkan pemerintah dalam keadaan mereka tidak mempunyai kekuatan, ketenteraan, kemampuan yang cukup, ia kita boleh kategorikan sebagai revolt, sebagai pemberontakan. Tetapi kalau ada orang yang mempunyai kekuatan yang sama, jumlah tentera yang sama atau kekuatan yang sama, ataupun mempunyai, sebagai ulama bahaskan, atau mempunyai hauzah. Hauzah ni maknanya mempunyai negara untuk berlindung, negeri atau tempat untuk berlindung kalau berlaku apa-apa, itu baru boleh dinamakan jihad. Contohnya macam Nabi SAW menyiapkan negara Islam Madinah dengan kubunya, dengan tenteranya, walaupun sedikit nak dibandingkan tentera dengan kaum musyrikin, tetapi ada defense, ada sistem pertahanan. Jadi itu jihad. Tapi kalau berada dalam negara tersebut kemudian bertindak hanya semata gerila, secara gerila, itu lebih pada pemberontakan, tetapi tidak berjihad, tidak dinamakan jihad. Kan? Allah musta'in. Baik. Jadi kita kena faham maknanya samalah dalam keadaan dan situasi kita katakan kita berada dalam tipu daya zaman yang penuh dengan penyelewengan, korupsi di mana-mana. Maknanya ya, kita sangat sedih apabila melihat keadaan masyarakat hari ini, keadaan orang-orang yang diamanahkan untuk jadi pemimpin, orang-orang yang diamanahkan untuk memimpin agama, orang-orang yang diamanahkan untuk mempertahankan kebenaran tetapi tidak melaksanakan tanggungjawab mereka. Kita sedih, tetapi jangan kita terlampau sedih sampai kita berputus asa. Terus kita optimis. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kita ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Maknanya bersungguh-sungguhlah kamu mengejar sesuatu yang dapat memberi manfaat. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, minta tolong dekat Allah. Wala ta'jiz, dan jangan rasa lemah, jangan rasa berputus asa. Baik, balik-balik pada perbahasan kita. dikatakan di sini fa'inda dhalika, okay, tadhakkara an-naji minhuma alladhi wassahu yusufu bi'an yadhkurahu inda rabbihi fanasyahu ila hinihi hadha wa dhalika an taqdirillahi azza wa jalla. Baik, ketika itu seorang yang
telah terselamat, sahabat sepenjara Nabi Yusuf yang terselamat, barulah dia teringat bila dia dengar perkataan penasihat-penasihat diraja itu, kerana dia ditugaskan dekat dengan raja juga. Bila dia dengar kenyataan-kenyataan penasihat diraja itu yang tak tahu takbir mimpi diraja tersebut, maka dia pun barulah teringat tazakkara an-naji minhuma, yakni yang selamat daripada dua orang sahabat Nabi Yusuf tu kan, seorang tak selamat, seorang lagi selamat. Dia barulah teringat pesanan Yusuf kepadanya supaya ingatkan kepada tuannya, rajanya, bahawasanya apa, Yusuf itu tidak bersalah, Yusuf itu orang yang baik, Yusuf itu dia terlupa, maka waktu itulah dia teringat. Wa dhalika an taqdirillah azza wa jalla, dan demikian itu adalah takdir Allah azza wa jalla, dan Allah Taala mempunyai hikmah kebijaksanaan dalam hal tersebut. Maka falamma sami'a ru'ya al-malik wa ra'a 'ajzan nas an ta'biriha tadhakkara amra Yusuf. Jadi bila dia dengar mimpi raja tu dan dia tengok pula kelemahan manusia, yakni merujuk kepada penasihat-penasihat diraja tu, semua tak boleh nak takbir, semua tak boleh nak takwil mimpi diraja, mimpi raja. Maka dia pun teringatlah Yusuf. Urusan Yusuf, kemampuan Yusuf, keilmuan Yusuf, kebijaksanaan Yusuf, kebaikan Yusuf. Wa makana awsahu bihi min at-tadhkar, dan apa yang dia telah berkata dan dia bincang dengan Yusuf, dan Yusuf dah ingatkan dia supaya ingatkan tentang Yusuf itu dizalimi kepada tuannya, ingatkan kepada raja, ingatkan kepada tuan, baru dia teringat. Walihada qala ta'ala, sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam ayat itu, wa qala alladhi naja minhuma waddakara, dan berkatalah seorang yang telah selamat daripada keduanya, yakni daripada dua orang sahabat sepenjara Nabi Yusuf AS yang terselamat, yang tak dihukum bunuh. Waddakara maknanya tadhakara, dia teringat. Waddakara, maka berkatalah apa? Salah seorang yang terselamat daripada keduanya, yakni merujuk kepada sahabat sahibai sijni, dua orang sahabat sepenjara Nabi Yusuf, salah seorangnya yang terselamat, dia pun barulah teringat. Waddakara maknanya waddakara. Waddakara ba'da ummatin. Ba'da ummatin, kata kat sini setelah dilupa, ummah kat situ maknanya nisyan. Tapi kita tengok dulu kat sini dia kata apa? Ba'da ummatina. Tadhakkara ba'da ummatin. Ai ba'da muddatin min az-zaman. Satu tafsir sebutkan ummatin kat sini maknanya muddatin min az-zaman. Ba'da muddatin min az-zaman. Setelah beberapa tempoh daripada waktu. Itu maksud ummah kat sini. Wa huwa bid'u sinin. Iaitu ditafsirkan dengan beberapa tahun. Beberapa tahun. 3 hingga ke 10 tahun kan. Kita bincang sebelum Nabi Dua sini. Wa qara'a ba'duhum kama hukiya an Ibn Abbas wa Ikrimah wa Dhahak wa dhakara ba'da ummatin ba'da nisyan. Dan dibaca sebahagian ulama' tafsir, dibaca ayat ini oleh sebahagian mereka, yang sebahagian di kalangan ulama' tafsir, sebagaimana yang dihikayatkan oleh daripada Ibn Abbas dan Ikrimah dan Ad-Dhahak, mereka baca waddakara ba'da ummatin maknanya ba'da nisyanin, muddatin ummatin maknanya setelah dilupa. Tadi kalau kita kata tafsiran yang jumhur ataupun kebanyakan ulama, ba'da ummatin maknanya ba'da muddatin min az-zaman, selepas beberapa tempoh. Dan kedua, ditafsirkan ba'da ummatin maknanya ba'da nisyanin. Dan dibacakan oleh Mujahid, Mujahid ni anak murid Ibn Abbas kan. Mujahid baca ba'da amhin. Maknanya wa qala alladhi najja minhuma waddakara ba'da amhin amhin. Bi iskanil mim, dengan disukunkan mim. Dan itu juga bermaksud nisyan. Amhin dalam bahasa Arab maknanya lupa. Jadi orang Arab kata amihar rajulu ya'mahu amhan wa amahan.
Ha, seorang lelaki lupa. Ya'mahu, lupa. Amhan. Wa amhan, lupalah. Merujuk kepada lupa. Iza nasiya. Berkata seorang penyair, penyair Arab. Amihtu wa kuntu la ansa hadithan. Kadha kadahru yardi bil'ukuli. Ha, dia kata, orang apa penyair ni kata, ini syahid daripada kita kata syair Arab. Maknanya orang Arab gunakan perkataan amhin. Ataupun amih tu maknanya aku lupa, nasi tu. Amih tu maknanya nasi tu, aku lupa. Padahal sebelumnya aku tak pernah lupa dengan perbicaraanku, dengan ucapanku, dengan perkataanku. Demikianlah halnya dengan masa yang ingin mengelabui akal fikiran. Amihtu wa kuntu la ansa hadithan kadzaka ad-dahru yurdi bil uquli au yardi bil uquli. Amihtu maknanya nasi tu. Jadi punya ini tengok dalam footnote buat apa. Betul lah, nasi tu kan. Dan tafsir Al-Qurtubi kata yudi bil uquli, yurdi bil yudi bil uquli, yani yardi atau yurdi bil uquli. Maknanya kalau bacaan Mujahid tadi ada wajahnya, maknanya dia tak lari. Makna tu maknanya masih lagi tak inilah antara kemukjizatan Al-Quran. Maknanya bacaan itu mempunyai beberapa wajah dan dia tak lari daripada makna. Jadi amih tu maknanya nasi tu. Jadi kalau Mujahid baca tadi wadzakara ba'da amhin, ba'da amhin. Kalau yang bacaan kita ba'da ummatin, ba'da ummatin maknanya ba'da muddatin minaz zaman, setelah beberapa zaman, tempoh lama baru dia teringat. Tapi kalau baca amhin wadzakara ba'da amhin macam Mujahid baca, maknanya kiraat Mujahid itu mentafsirkan selepas dia lupa, dia teringat lepas dia lupa. Sama. Maknanya tidak ada percanggahan, tidak ada kontradik dalam pemahaman ayat ini. Faqala liqaumihi walil malik ana unabbiukum bita'wilihi fa'arsilun, ay fa'arsiluni. Lalu dia pun dah ingat. Oh, baru teringat Yusuf boleh. Yusuf ni ada kemampuan untuk takbir mimpi. Yusuf ni orang yang bijak. Yusuf ni orang yang alim. Yusuf ni orang yang baik. Yusuf ni orang yang bertakwa. Bagus. Ha? Kan anak Nabi-Nabi pula tu. Ha, dia ajak kepada tauhid pula tu. Bagus. Jadi dia teringat. Lepas tu dia ada pesan kat aku pula. Aduh. Kan? Dia dah dipesan dah kat aku dah supaya ingatkan tentang dia. Waktu tu lah. Jadi kat sini maknanya kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala, hikmah dan takdir Allah, maknanya Allah Taala jadikan dia ingat tu waktu yang sangat sesuai. Kan, sebab tu kadang-kadang kita tak boleh cela lupa. Aduh, aku ni lupa. Kita tak boleh nak cela lupa sebab lupa ni juga adalah nikmat Allah. Sebagaimana ingat itu adalah nikmat Allah, lupa pun adalah nikmat Allah. Maknanya dalam Islam, yang dicela kita lupa ni adalah lupa yang disengajakan ataupun lupa daripada mengingati Allah, itu memang dicela. Tidak ada ayat yang memuji sikap lupa, melainkan mencela lupa itu, khususnya lupa tentang Allah. Nasullaha fanasiyahum. Nasullaha fanasiyahum. Ya Allah Subhanahu Wa Taala sebut antaranya mereka lupa Allah, maka Allah lupa mereka. Kan nasu zikra, nasu ma zukiru, mereka lupa apa yang diingatkan kepada. Nasu liqa'a yaumihim hadha, mereka lupa akan janji dan juga ancaman pada hari kiamat. Nasullaha fanasiyahum. Kan nasu zikra, Allah Ta'ala sebut nasu yaumal hisab, nasullaha faansahum anfusahum. Dalam ayat sangat banyak Allah Ta'ala sebut lupa ni Allah cela. Contohnya Allah cela orang munafik. Orang munafik ni dia suka lupa Allah. Kita jangan lupa Allah. Lupa Allah ni. Kalau lupa benda lain tu boleh tahan lagi.
lupa Allah, lupa peringatan Allah, lupa solat, lupa apa, itu bahaya. Lupa berzikir, lupa nak ingat Allah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah At-Taubah, al-munafiqun wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik lelaki dan orang-orang munafik wanita, ba'duhum min ba'd, setengahnya adalah sama dengan setengah yang lain, sebahagian yang lain. Ya'muruna bil munkari, mengarahkan, memerintahkan dengan kemungkaran. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, menegah manusia daripada kemakrufan. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka pula menggenggam tangan-tangan mereka, yakni bakhil, kedekut. Orang munafik ni kedekut. Kedekut serba-serbi. Nasullaha fanasiyahum, mereka lupa Allah, maka Allah lupa mereka. Jadi lupa ni tak bagus. Allah kata innal munafiqu innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik itu mereka adalah fasik. Jadi lupa Allah ni tak boleh, tak boleh diterima. Nasullaha fanasiyahum, dalam surah At-Taubah. Jadi kemudian dalam surah Al-Hasyr ayat 19 sama juga, wala takunu kalladhina nasullaha faansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Allah larang kita. Allah kata janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang melupakan perintah-perintah Allah. Jadi lupa perintah-perintah Allah ni dilarang. Tak boleh lupa Allah, tak boleh lupa perintah-perintah Allah pun tak boleh. Itu dicela. Fa'ansahum anfusahum. Disebabkan kita lupa Allah, kita lupa perintah-perintah Allah, kita akan lupa diri kita. Lupa diri sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Orang yang lupakan diri sendiri, lupakan perintah Allah, lupakan Allah, tak sedar dirilah maknanya. Dan mereka itu orang-orang fasik. Ciri-ciri orang fasik ialah dia lupa perintah Allah, dia lupakan Allah, dia lupa. Kan? Tetapi tidak dinafikan kita ini boleh terlupa. Sebab itu bila kita terlupa, kita kena ingat-ingat, cepat-cepat ingat Allah. Cepat-cepat ingat Allah kalau kita terlupa. Cepat-cepat berfikir. Tetapi ada lupa yang Allah Ta'ala jadikan nikmat. Contohnya lupa akan kesengsaraan, lupa akan musibah, lupa akan kematian orang terdekat, lupa akan memori-memori silam yang tidak baik, yang tidak bagus. Allah bagi kita lupa sebab Allah rahmat dekat kita. Dan kadang-kadang ada yang Allah bagi kita lupa benda yang penting, tetapi Allah jadikan ingatan tu bersesuaian dengan keadaan kita. Contohnya macam lelaki sahabat Nabi Yusuf ni. Dia lupa kan? Tapi Allah bagi kebetulan tu pun. Bagi ingat tu waktu tu kebetulan. Raja tengah tanya. Tengah tanya. Penasihat-penasihat dia itu. Penasihat-penasihat dia tu. Apa dia? Mimpi. Yang dia mimpi. Semua tak boleh takdir, semua tak boleh takwil. Kebetulan dia teringat Yusuf. Sahabat tadi tu dia teringat Nabi Yusuf. Jadi dia pun kata apa? Ana unabbiukum bitakwilihi. Jadi aku boleh cerita dekat kamu tentang takwilnya, tapi aku ada orang lah, bukan aku yang akan takwil, bukan aku tak reti. Tapi aku ada kenal dengan seorang yang boleh takbirkan mimpi tuanku. Nampak? Jadi dia adalah pembuka kepada kebaikan. Jadi kita ni perlukan dalam dakwah ni, perlukan orang-orang macam ni. Pembuka kepada kebaikan. Jadi pakat-pakatlah kita jadi orang yang membuka kebaikan kepada orang lain. Membuka kebaikan. Yang mana apa dia, kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, apa ada orang yang Nabi kata pembuka kepada kebaikan ni, mafatihul khair dengan mafatihul syar. Kan? Dalam riwayat disebutkan apa? Kalau kita tengok dalam riwayat Imam, dalam riwayat Anas bin Malik. Inna minan nasi mafatihun lil khair. Maghaliqu lishar. Sebab di kalangan manusia itu ada orang yang menjadi pembuka-pembuka kebaikan.
dan ada juga menjadi di kalangan mereka itu penutup-penutup bagi keburukan. Disebut apa? Mafatihul khair dengan maghaliqus syar. Disebutkan dalam riwayat inna minan nas, dalam riwayat pelbagai antaranya Ibnu Majah, inna minan nas mafatihan au mafatiha lil khairi maghaliqa au maghaliqa lis syarri. Ada di kalangan manusia yang menjadi pembuka-pembuka kebaikan, maghaliqa lis syarri, dan penutup-penutup bagi keburukan. Wa inna minan nas mafatihan aw mafatiha lis syarri maghaliqa lil khairi. Dan ada juga manusia yang menjadi pembuka-pembuka kepada keburukan dan penutup-penutup bagi kebaikan. Fatuba liman ja'ala Allahu mafatiha lil khair aw mafatiha al khair ala yadayhi. Maka berbahagialah, bergembiralah bagi sesiapa yang Allah jadikan kepadanya ataupun Allah jadikan di atas kedua tangannya itu ada pembuka-pembuka kebaikan, kunci-kunci kebaikan. Wa wailun liman ja'ala Allahu mafatiha asy-syarr 'ala yadayhi. Dan celakalah bagi orang yang Allah jadikan bagi kedua tangannya itu adalah pembuka-pembuka atau kunci-kunci keburukan. Hadis ini dalam riwayat Imam Ibnu Majah dan hadis ini hadis hasan. Hadis hasan. Baik. Jadi maknanya sahabat Nabi Yusuf yang cerita tentang kebaikan Nabi Yusuf kat raja ni adalah pembuka-pembuka kebaikan. Jadi kita perlukan orang macam ni. Kalau kita itu, sebab tu anak selalu ingatkan, kalau kita ada kawan, kita ada sahabat yang maknanya mereka misalnya penasihat diraja ke, kawan kita tu penasihat diraja, jadi bukakan kebaikan, jadikan pintu-pintu, jadikan kunci-kunci kebaikan. Maknanya untuk menyampaikan kebaikan. Jadi kalau ada kawan kita itu ada orang yang mampu untuk memberi ataupun mempengaruhi apa dia, pemimpin, pemerintah dan sebagainya, kita cerita, maknanya jadi pembuka-pembuka kebaikan. Jangan kita jadi mafatih lil syar, pembuka kunci-kunci yang membuka keburukan. Jadi kita nak jadi orang yang mafatiha al-khair wa maghaliqa syar. Ini kunci yang membuka kebaikan dan juga yang menutup keburukan. Jadi dalam konteks ini memang sangat sedap lah, sangat cantik lah, sangat sedap lah kita umpamakan dan sangat sedap lah untuk kita fahami maknanya betapa dakwah tauhid dan dakwah sunnah tu perlu dibuka oleh pembuka-pembuka kunci-kunci kebaikan. Bawa kepada pemerintah, bawa kepada orang-orang yang mempunyai jawatan, orang-orang yang memegang pentadbiran, maknanya dibuka. Dia nak terima tak terima tu lain cerita kan, tapi dibuka, jadi pembuka. Kan, usahakan untuk kita menjadi mafatiha lil khair dan maghaliqa maghaliq asyar. Tak kira lah macam mana keadaan, kita buat dengan perkara yang harus, memberi nasihat, macam kita sebut sebelum ni, ada NGO buat lawatan, berikan nasihat, bukannya kita hanya mengkritik, hanya menemplak di media sosial sahaja dengan menyindir, tak, itu tak memberi manfaat. Sebenarnya kita kena bertemu, bagi nasihat lah, bukan pergi membodek. Kebanyakan orang dia pergi membodek atau pergi minta projek dan sebagainya, itu tak jadi, itu tak jadi mafatihah lil khair atau mafatihah al-khair atau maghaliq asyar. Nah, tapi itu lebih pada pembuka-pembuka keuntungan diri sendiri, profit untuk diri sendiri, itu tak sepatutnya. Yang maknanya kita nak sampaikan dakwah, dakwah tauhid, dakwah sunnah. Kita sampaikan kepada orang-orang yang mempunyai kelebihan, orang yang mempunyai harta benda, misalnya orang yang kaya raya. Maknanya sebelum ni mungkin harta bendanya itu digunakan untuk perkara-perkara yang batil, dihembur-hemburkan kepada hamburkan harta bendanya itu untuk menjemput golongan-golongan ahlul bid'ah wal ahwa, hanya menari, hanya bergendang, kasidah dan sebagainya, kemudian
Maknanya kita ingatkan mereka bahawasanya sepatutnya harta benda yang Allah Ta'ala beri itu bukan dibuang pada perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang bida'ah, perkara-perkara yang berlawanan dengan tauhid, lawanan dengan sunnah, mengajak kepada penentangan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sepatutnya harta benda itu disalurkan kepada untuk menyebarkan sunnah, untuk membantu, kita kata orang-orang yang menyebarkan sunnah, menyebarkan tauhid, bukannya dihabiskan pada orang-orang yang apa kita kata menghamburkan wang dan harta bendanya itu dalam rangka untuk menyeru kepada kebidaahan, kesyirikan, khurafat, benda-benda yang tahyul, benda-benda yang bercanggah dengan agama. Wallahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Itu semua adalah mafatihal khair, maghaliq asyar. Mafatihal khair, maghaliq asyar. Sebab itu kena, bukan kita hanya fokus pada hanya dakwah pada orang kaya, tak. Maknanya ada orang yang kena mengingatkan orang-orang kaya yang sedemikian, orang-orang yang mempunyai jawatan. Tetapi ahlul bidah wal ahwa, orang-orang macam inilah mereka akan dekati. Sebab mereka ada kepentingan tertentu dan mereka menggunakan eksploitasi agama. Kan? Macam mana teringat cerita dulu yang ada seorang ni dia scam, scam orang ramai, dia buka pondok, guna scam orang tu, scam orang ni. Tak salah Hana ada satu kes ni dekat mana. Memang habislah orang tu kena scam dengan orang tu. Orang tu dia bawa ni lah. Orang panggil tuan guru kan. Tapi habis scam. Ya, ana dalam tak salah tahun lepas ada satu kes ni. Orang tu dah gadai dia punya tanah kan untuk buat pondok. Tapi ditipu. Ditipu oleh orang panggil Tok Lebai tu kan. Jadi kita pun dulu banyak dah sebut tentang scammer ni ya. Jadi memanglah kita dah banyak kali dah kita sebut dan kita bongkar dulu. Memang macam itulah kalau kita tak ingatkan kepada masyarakat. Mereka lupa ataupun mereka sebenarnya masyarakat ni bukan nakkan keburukan, mereka nakkan kebaikan. Orang ramai nakkan kebaikan. Jadi bila kebaikan itu datang, mereka nampak apa yang pada zahir. Tetapi walaupun pada zahirnya baik, tetapi sebenarnya ada perkara-perkara yang mungkin mereka tak tahu. Itu yang kita kata perlunya dakwah, perlunya menyeru kepada jalan yang benar. Perlunya kita kata ingatkan tentang penipu-penipu yang Nabi SAW sebut dalam hadis dalam mukadimah Sahih Muslim kan. Dajjalun kathabun. Mereka yang pendusta-pendusta dajjal-dajjal yang mengguna nama agama untuk kepentingan diri mereka, menyebarkan hadis-hadis palsu, menyebarkan perkara-perkara yang batil, perkara-perkara yang mungkar. Kemudian hanya ingin memakan harta benda manusia dengan cara batil. Itu memang Al-Quran dah sebut dah kan. Inna minal ahbari wal ruhban la yakuluna inna kathira minal ahbari wal ruhban la yakuluna amwalan nasi bil batil. Ramai di kalangan padri-padri, rahib-rahib, pendeta-pendeta. Walaupun ayat tu cerita pasal orang Yahudi dan Nasrani, tetapi tidak terlepas pada orang-orang Islam yang ikut jejak langkah mereka. Yakni kalau kita translate ayat, terjemah ayat tu pada bahasa kita, ramai di kalangan ustaz-ustaz, tok lebay, tuan-tuan guru yang memakan harta benda manusia dengan cara batil. Marahlah puak-puak. Tu kan marah. Bukan kita kata kita nak buat tuduhan, tapi memang betul lah ramai. Sebab akhir zaman kan, kita dah akhir zaman ni. Akhir zaman ni hak yang menggunakan agama tu terlampau ramai, mengeksploitasi kejahilan masyarakat. Jadi memang Allah Ta'ala sebut orang Yahudi dan Nasrani, pendeta-pendeta, rahib-rahib mereka itu memang betul-betul layak kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka makan harta benda manusia dengan cara yang batil. Kata para ulama tafsir, antaranya adalah mereka makan dengan cara rasuah. Kan? Makan, maknanya dapat jawatan dengan rasuah. Kan? Dapat jawatan dengan rasuah. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang manusia daripada jalan Allah. Dalam surah At-Taubah ayat 34. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wal ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. Mereka ni makan harta benda manusia dengan cara batil. Menipu, eksploitasi,
jual agama ni dia tu lah. Kita kata bagi contoh sebelum ni, ubat. Dia jual ubat kan. Ubat ni dia kata telah diruqyah oleh sekian mustajab, mujarab dan sebagainya. Dia pun bagilah testimoni, buat testimoni palsu. Orang ni kata mustajab. Kepada geng dia juga, kawan dia, tu layak kulu nak amwal an-nas bil batil, termasuk menggunakan nama ini kismis minda, baca 30 juzuk Quran gini, ayat jampi ni, ayat jampi tu, kan macam-macam. Allah musta'an, layak kuluna amwal an-nas bil batil wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang manusia daripada jalan Allah. Kan bila ada orang tegur, mereka akan tuduh, ni puak-puak Wahabi lah ni, tak percaya puak-puak ni lah, ini tak percaya dengan keramat ulama, tak percaya dengan keramat wali, tak percaya dengan ni, gini gitu. Last sekali mereka kata, jangan dengar Wahabi, jangan dengar hak puak-puak yang mengajar Quran Sunnah ni, mengajar dalil ni. Mereka ni tak suka keramat wali, mereka ni tak suka ulama, mereka ni benci ulama. Wa yasudduna an sabilillah. Last sekali mereka, orang tengok, cantik ayat Quran bagi tahu dekat kita. Orang yang makan harta benda manusia dengan batin ni, akhir sekali dia akan mengajak manusia untuk halang daripada jalan agama Allah. Dia akan tutup orang daripada jalan agama Allah. Sebab tu kita kena minta lindung daripada fitnah harta benda ni, fitnah al-mal. Sebab kalau kita dah terjerumus masuk dalam memakan harta benda manusia dengan batin ni, menyeleweng duit orang, rasuah dan sebagainya ni, dia jadi dah dia akan, syaitan akan mudah untuk sesatkan. Yang kita takut tu lah, last sekali dia terjebak dalam menghalang manusia daripada jalan agama Allah. Kan bila dah untung banyak dah, menipu dapat untung banyak melalui penipuan, jadi dia marahlah kalau ada orang halang. Bila dia orang halang, dia marahlah. Dari bila dia marah, dia halanglah pula orang tu, untuk orang lain untuk mendengar kebenaran. Nampak lazim daripada kita makan harta benda manusia dengan cara batil ni, lazim dia akan membawa kita menghalang manusia daripada jalan kebenaran. Sebab itu penting integriti. Jadi kalau orang pertikai kan, dia punya tuan guru, dia punya ustaz dia tu semua, habislah. Tak lakulah dia punya ubat, tak lakulah ayat jampi dia semua. Hak tu dia marah sangat tu. Dia marah sangat pokok-pokok Wahabi. Kan? Jadi kita kata tak, kita kena hati-hatilah. Jangan kita terpedaya. Baik. Balik-balik pada ayat tadi. Jadi sahabat Nabi Yusuf tadi pun kata, ana unabbiukum bita'wilihi fa'arsilun. Jadi aku akan cerita orang yang boleh mentakbirkan mimpi raja. Aku akan ceritakan tentang takwilnya. Tetapi fa'arsilun, ay fa'arsiluni ila Yusuf. Jadi, tapi kena suruh aku, hantar aku pergi jumpa Yusuf dulu. Bagi kebenaran untuk aku bertemu dengan Yusuf. Sebab orang yang nak takbir mimpi ni Yusuf lah. Jadi aku tak boleh. Aku nak pergi habaq dekat dia. Aku nak minta dia. Maknanya, itu antara mafatih lil khair. Membuka kepada kebaikan. Baik. Jadi, dia pun faja'ahu faqala. Dia pun pergilah. Maknanya mereka pun izinkan dia. Raja pun izinkan dia untuk pergi jumpa Yusuf. Dia pun pergilah, dia pun mendatanginya, mendatangi Yusuf. Faja'ahu, kata Ibnu Katsir, faqala, maka dia pun kata, Yusufu ayyuhassiddiqu aftina, aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisatin la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lam. Maknanya dia pergi jumpa Yusuf untuk tanya tentang takbir mimpi tersebut. Jadi Yusufu ayyuhassiddiqu aftina. Maknanya Yusuf, makna kat situ Yusufu, maknanya ayyuhay Yusuf, ya Yusuf. Wahai Yusuf as-siddiq yang benar, ayyuhassiddiq. Yusufu ayyuhassiddiq aftina. Maknanya Yusuf, wahai Yusuf orang yang benar, as-siddiq, benar pada segala-galanya. Itu satu pujian. Dan memang Allah Ta'ala akui, man Yusuf as-siddiq, Yusuf adalah orang yang sangat benar.
sini juga kita boleh fahami kesemua nabi-nabi adalah siddiq, bahkan melebihi siddiq, mereka adalah nabi. Tetapi dekat sini persoalan, adakah bermaksud di sini apa maksud siddiq, orang-orang yang benar, sangat-sangat benar? Dalam dalam Al-Quran Allah Taala sebut tentang martabat siddiqin. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Orang yang, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itu bersama dengan nabi-nabi dan siddiqin. Orang-orang yang Allah bagi nikmat kan kepada mereka, nabi-nabi dan siddiqin. Jadi siddiqin ni dia martabat yang kedua selepas nabi. Persoalan dia ke ayat ni, adakah Nabi Yusuf ni pada martabat kedua siddiq, sedangkan Nabi Yusuf adalah nabi? Jawapannya, ayyuhas siddiq dalam ayat ini maknanya adalah sifat yang disifatkan oleh sahabat sepenjara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Jadi dia bukan nak cerita tentang martabat Nabi Yusuf tu. Nabi Yusuf tetap nabi, dia bukan jatuh kedudukan jadi siddiqin. Ini kena fahamlah. Jadi siapa yang kata ayyuhas siddiq, siddiq di sini adalah sifat. Sifat Yusuf adalah siddiq. Bahkan sifat semua nabi-nabi adalah siddiq. Benar, sangat benar dalam setiap perkara. Kan? Fa inna asdaqal hadith kalamullah. Baik, sebenar-benar perkataan adalah kalamullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi, mereka membawa kalam Allah, mereka membawa perintah Allah, perkataan Allah. Jadi mereka adalah orang yang paling benar. Mereka mempraktikkan kalam Allah. Mereka mempraktikkan perintah dan larangan, apa perintah Allah, dan mereka menjauhi larangan Allah. Jadi mereka adalah orang yang paling benar dalam setiap perkara. Jadi bukanlah makna dekat ayat ni siddiq di situ, kedudukan Nabi Yusuf tu adalah siddiqin, maknanya jatuh martabat jadi siddiqin, tidak. Sebab itu dalam dari sudut martabat kenabian, maknanya kenabian tu lebih tinggi, nubuwah itu lebih, risalah wan nubuwah, kenabian dan kerasulan itu lebih tinggi daripada martabat siddiqin. Tetapi bukan bermakna para nabi dan rasul itu tidak ada sifat siddiq. Bahkan lazim ataupun disebabkan mereka itu ada siddiq, itu ada pada peribadi mereka, tutur kata mereka, ucapan mereka, pengamalan mereka, praktik mereka, maka mereka naik ke tingkatan risalah dan nubuwah. Ya Allah pilih mereka. Jadi ini adalah sifat Nabi Yusuf as-siddiq. Dalam Islam kita sebut as-siddiq ni ramai kan, antaranya Abu Bakar as-siddiq, Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq. Yang sangat benar. Aisyah Ummul Mukminin Siddiqah. Digelarkan oleh ulama kerana dia sangat benar. Abu Bakar juga disebut As-Siddiq kerana dia sangat benar dan tutur katanya dan dalam pengamalannya. Dia martabat Siddiqin. Itu sahabat Nabi. Tapi dalam konteks ayat ini ialah Siddiq kenabian. Siddiq yang benar, sangat benar dalam segenap perkara, iaitulah dari sudut dia adalah seorang nabi. Dan jadi sahabat Nabi Yusuf ni kata, Yusufu ayyuhas siddiq aftina. Yusuf wahai seorang yang sangat benar pada segala-galanya, aftina, berikan fatwa kepada kami. Maknanya fatwa kepada kami, tafsirkan kepada kami tentang mimpi ini. Sebab itu anak katakan ini dalil menunjukkan tafsir mimpi adalah fatwa. Dalilnya ini, dalilnya dalam surah Yusuf ayat 46, sahabat Nabi Yusuf tu minta Nabi Yusuf, aftina Yusufu ayyuhas siddiq aftina. Yusuf wahai siddiq, wahai yang benar pada segala-galanya, aftina, maknanya berikan fatwa kepada kami tentang mimpi ini. Fi sab'i baqaratin siman,
Jadi mimpi, tafsir mimpi bukan boleh buat main-main. Dia perlu ditanya kepada orang yang ada ilmu. Kerana mimpi, tafsir mimpi adalah bimanzilatil fatwa. Kita ulang lagi kan. Ini dalilnya. Jadi jangan buat main-main lah. Mimpi kita ni jangan kita buat main-main. Baik. Jadi mimpi apa? Fi sab'i baqaratin. Iaitu mimpi raja tu lah. Jadi bagi fatwa kepada kami tentang mimpi raja. Mimpi raja ni berapa? 7 ekor lembu. Yakni yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Simanin yakuluhunna sab'un ijaf. Wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhara yabisatin. Dan juga 7 tangkai biji-bijian yang hijau serta 7 tangkai lagi yang kering. Yang dimakan. Wa ukhra yabisat. La'alli arji'u ila nah. Jadi berikan fatwa kepadaku, tafsirkanlah kepadaku wahai Yusuf mimpi raja ini. La'alli arji'u ila nas. Supaya aku boleh kembali kepada manusia, yakni manusia yang memutuskan aku, penasihat-penasihat dan pemimpin-pemimpin raja yang memutuskan aku. La'allahum ya'lamun. Moga-moga mereka mendapat mengetahui tentang tafsirnya, takdirnya. Baik. Di sisi ahli kitab, kata Ibnu Kathir, okay, kat sini. Wa inda ahli kitab anna al-malika lama dhakarahu lahu as-saqi istid'ahu ila hadratihi wa qassa alaihi ma ra'ahu fa fassarahu lahu wa hadha ghalatun. Baik, dalam riwayat ahli kitab disebutkan raja itu bila dia sebutkan mimpi itu kepada tukang apa tukang minum tukang tuang apa dia arak diraja, ini sahabat Nabi Yusuf, sepenjara Nabi Yusuf tu, bila raja tersebut, jadi dia raja pun ceritalah dekat sahabat Nabi Yusuf tu, kemudian sahabat Nabi Yusuf tu sendiri yang tafsirkan wa hadha ghalatun, ni salah, ni tak betul. Maknanya seakan-akan sahabat Nabi Yusuf tu yang tafsirkan. Itu dalam riwayat Ahlul Kitab. Tak boleh pakai lah. Raja tu tanya. Lepas tu tukang tuang ayak di raja tu, yang ni sahabat Nabi Yusuf yang pergi tanya dalam Quran. Jadi dia pergi tanya Nabi Yusuf. Dia minta izin untuk pergi jumpa Nabi Yusuf dalam penjara. Tanya Nabi Yusuf dalam penjara. Tapi dalam riwayat Ahlul Kitab, dia sendiri yang tafsir. Wahadha ghalatun. Yang ni salah. وَالصَّوَابُ مَا قَصَّهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْقُرْآنِ. Yang betul, yang tepat, apa yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, dalam kitabnya Al-Quran. لَا مَا غُرَّ بِهِ هَؤُلَئِ الْجَهَلَةُ الثِّرَانِ مِنْ قُرَّائِ وَالرَّبَانِ. مِنْ قُرَّائِ وَالرَّبَانِ. Jadi bukan seperti mana yang terpedayanya ramai golongan-golongan yang jahil di kalangan orang-orang yang apa kita kata yang banyak baca dan ulama-ulama Yahudi, Rabban dan juga Qurra'in, dia banyak baca tapi tak reti. Kan? Macam orang zaman sekarang lah. Dia banyak baca, saya banyak baca, saya suka baca tapi tak reti apa. Dia tak reti apa yang dibaca tu, dia tak faham. Saya suka baca novel, saya suka baca ini, dia suka baca ini, dia baca suka-suka, seronok kan. Memanglah ada, saya ulat buku tapi tak reti. Kerana ilmu bukan diperolehi dengan membaca saja, ilmu diperolehi dengan talaqqi. Kan, situ Ibnu Kathir bantah lah orang ahlul kitab ni. Ahlul kitab dia banyak baca tapi bodoh. Ada tak orang yang banyak baca tapi bodoh? Macam ahlul kitab. Sebab itu mereka dinamakan ahlul kitab. Dan Allah Ta'ala, yang paling dahsyat sekali, Allah Ta'ala sifatkan ahlul kitab ni, mereka banyak baca, mereka pikul kitab, punya banyak asfar, tapi mereka ni macam apa? Macam keldai, yahmilu asfara. Yakni apa? Mathalul ladhina hummilu taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qawmin ladhina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qawman zalimin. Perumpamaan orang-orang yang Yahudi, orang-orang Yahudi yang apa diamanahkan dan ditanggungjawabkan untuk melaksanakan kitab Taurat, kemudian mereka tidak menyempurnakan dan melaksanakan tanggungjawab, tidak mengamalkan apa yang mereka baca, perumpamaan mereka itu samalah seperti keldai yang memikul kitab-kitab besar. Yahmilu
أسفارا كمثل الحمار يحمل أسفارا. Jadi ini syarat, eh? Maknanya Ibn Kathir bagi macam tu je orang ahli kitab ni, dia baca dia tak faham. Ha, sebab tu kita jangan terpedaya dengan orang yang suka banyak baca tapi dia terpedaya. Ada ramai. Sebab tu ahlul kitab lah orang yang di saf pertama, di barisan pertama yang baca banyak tapi jahil. Baca banyak tapi jahil, tak tahu apa. Kadang-kadang jangan terpedaya sangat, eh? Dengan orang yang banyak baca tapi tak kerti apa. Macam anti hadis tu banyak baca juga tapi tak tahu apa. Dia baca tak faham apa. Baca dia, lepas tu dia jadi jahil. Patutnya baca lagi faham tapi baca tak faham. Baca lagi takutkan Allah tapi baca tak takut Allah. Itu perangai orang Yahudi. Macam inilah lah cerita ni. Cerita baca tapi tak faham. Kemudian dikata kawan Nabi Yusuf tu lah yang tafsir. Sahabat Nabi Yusuf itulah yang tafsir. Padahal bukan sahabat Nabi Yusuf tu yang tafsir. Sahabat Nabi Yusuf tu pergi jumpa dengan Nabi Yusuf, minta Nabi Yusuf tu tafsirkan mimpi raja tersebut. Baik. Jadi kita kena faham maknanya tak guna kalau pandai baca banyak, banyak buku dan sebagainya, tak semestinya orang itu alim. Kan? Tak semestinya orang itu alim. Kita tengok banyak buku pun kita rasa takut. Takut pasal apa? Takut Allah nak samakan kita macam keledai yang memikul asfar. Masalul himar kamathalil himari masalu hummi masalu alladhina hummilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfar. Takut. Kita bukan nak kata kat orang. Kita pun orang duk kata, oh banyak kitab ustaz. Weh, banyak kitab ni. Jangan ingat orang puji. Jangan ingat Allah nak puji kita kalau kita banyak kitab. Banyak kitab ni kot-kot hang jadi macam keldai. Keldai, kalau kita tengok keldai kan. Keldai ni antara makhluk Allah yang dia subhanallah, kalau kita tengok di Mesir, di negara-negara, di Yaman, di Mesir, ada lagi tempat-tempat kampung-kampung tu yang gunakan himar, gunakan keldai untuk angkat barang. Keldai tu letaklah dia peti ais ke, washing machine ke, mesin basuh ke, apa benda ke, dia angkat je. Dia angkat je, relax dia angkat. Tapi dia tak tahu apa lah. Itu perumpamaan Allah bagi orang yang dia ada kitab banyak, buku berlungguk-lungguk tapi tak ada apa? Tak ada pemahaman. Tidak ada ketakwaan. Tidak ada khasyah kepada Allah. Sebab itu kata para ulama, ulama salaf, al-ilmu laysa al-ilmu bi kathrati riwayah wala al-kutub walakin inna al-ilma khasyatullah, al-ilmu inna al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu bukanlah dikira dengan banyaknya kitab, banyaknya riwayat, banyaknya sijil. Banyak sijil pun tak faham apa pun tak guna juga. Kan? Banyak dia kata saya ni dapat double degree. Tapi orang tanya ayat Quran pun tak faham. Saya hafal Quran ada sijil syahadah gini, Quran hafal gini-gini tapi tanya ayat tak faham. Tak boleh cerita pasal ayat yang dihafal. Tak guna juga. Saya ada dua apa PhD. PhD apa Quran tapi tak menunjukkan. Jadi tak berguna kalau kita hanya berbangga-bangga dengan penampilan atau zahir semata-mata tetapi hakikatnya kita tidak mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Wal'iyazubillah, kita takutlah. Kita bukan nak cakap kat orang, kita kata kat diri kita sendirilah. Maknanya kita ingatkan diri kita masing-masing. Jadi Ibn Kathir dia bagi ingat kat sini kan. Dia kata qasam alaihi was-sawab la ma ghurra biha ula'il jahalat as-siran min qurra'in wa rabban. Qurra'in ni maknanya orang yang baca banyak. Kathirul qira'ah. Macam zaman sekarang lah, banyak baca. Baca tu, baca ni, baca tu, baca ni, tapi tak tahu apa. Sebab tu kena mengaji. Bukan sekadar baca saja, baca-baca sendiri ni, tak boleh juga. Kena baca, ada guru. Yalah, kita bolehlah baca maklumat-maklumat, tapi kok mana pun kita kena tapis, kita nak tahu apa maksud dia betul ke tak, sesuai ke. Macam anda bukan cakap orang yang baca saja, zaman sekarang ni bukan setakat baca, orang yang tengok fatwa ulama'.
Dia tengok kat YouTube fatwa ulama cakap macam ni, fatwa ulama YouTube. Oh, dia kata saya tengok dalam fatwa-fatwa asatizah ulama-ulama semua kata muazanah tak ada. Muazanah tu contoh kan, isu baru-baru ni orang tanya nak. Dia kata muazanah tak ada. Muazanah ni maknanya kita timbang antara baik dengan buruk, dia kata tak ada. Ni semua manhaj ahli bidah. Eh, siapa kata? Masalah bila kita duk rujuk internet saja kita tak ada guru. Kita Google ke YouTube ke apa ni, dia wasilah, dia medium untuk kita dapat maklumat. Tapi bukan kita ambil ilmu tu eh. Daripada situ kita dapat maklumat, tak ada masalah. Tapi siapa yang nak bimbing kita tu? Kita perlukan guru, perlukan orang yang mahir. Baik, dah habis waktu. Naktafi bihadhal qadar. Ada soalan ni panjang ni, ada soalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebaik-baik perkataan adalah kata-kata Allah. Sebaik-baik petunjuk, hidayah adalah dari Nabi. Tapi ada juga orang katakan kena ambil petunjuk dari guru-guru. Adakah ini dikira atau termasuk dajjal-dajjal dan penipu agama? Dia masalah hari sekarang. Orang keliru pasal tipe tak boleh nak himpunkan antara dua perkara yang nampak kontradik. Ini masalah setiap orang, khususnya orang zaman kita sekarang ni. Dia tak boleh himpunkan dua benda yang kontradik, lalu dia tolak salah satu ataupun dua-duanya ataupun salah satu daripada kedua perkara. Contohnya kita bagi, bagus soalan ni. Okey, kita tahu sebaik-baik petunjuk adalah daripada Nabi, yakni sunnahnya. Tapi ada orang juga kata kena ambil petunjuk dari guru-guru. Ha. Kontradik tak? Pertama, secara surface, ya, yeah, kontradik. Yang kita jawab satu-satu. Yang pertama, kita kata kontradik. Sebab apa? Sebab agama memerintahkan kita untuk ikut Nabi. Allah perintahkan kita untuk ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dan wali al-am, ulil amri di kalangan kamu. Ulil amri tu termasuklah ulama. Jadi kita kena ikut apa yang Allah kata, taat Allah, taat Rasul. Ulil amri, ulama, guru kita, dia kena ikut Allah dan Rasul. Kita tak boleh ikut guru kita tu kalau dia tak ikut Allah dan Rasul. Dia tak taat Allah dan Rasul, tak boleh ikut. Itu cara mudah nak faham. Maknanya kontradik lah. Dia kata nak ikut mana? Petunjuk guru kata zikir ni kena menari-nari. Nabi Muhammad kata zikir tak perlu menari pun. Tok guru kata zikir kena pakai biji tasbih besar-besar. Guru ni kata macam ni, guru ni kata macam tu. Nabi Muhammad ajar zikir dengan ruah-ruah jari. Nak ikut siapa? Saya nak ikut guru juga. Salah lah. Ikutlah Nabi Muhammad. Tok guru kamu tu boleh jadi dia terkeliru, dia tersalah. Tapi ada khilaf ustaz, bab ni. Ada khilaf ke kami nak ikut Nabi Muhammad? Tapi dalam masa yang sama kita kena tengoklah, kalau khilaf itu khilaf yang muktabar, janganlah dicela guru itu. Tetapi kita kena ikut Nabi Muhammad lah. Kena ikut Nabi Muhammad lah. Kan, petunjuk dari guru tu tak betul lah kat situ. Maknanya nak ikut Nabi Muhammad. Sama juga macam orang tanya kan, guru kami kata tak perlu berkahwin. Baik, tengoklah Nabi Muhammad suruh kahwin tak? Suruh kahwin. Ikut petunjuk Nabi Muhammad lah. Macam itulah. Kan? Apa lagi? Bandingkan. Jadi, soalannya adakah ini dikira atau termasuk dajjal-dajjal dan penipu-penipu agama? Kalau sampai tahap dia mengajak orang untuk ikut guru itu lebih daripada Nabi, termasuklah dia dalam kategori dajjal. Bahkan termasuk dalam kategori tagut. Tagut maknanya kullu ma tajawaza bihi had, kullu ma tajawaza al-abdu bihi al-hadda min matbu'in au min ma'budin min ma'budin au matbu'in au muti' atau muta' atau muti'. Setiap perkara yang seorang hamba itu melampaui batasannya dalam agama, sama ada yang melampaui batas itu berlaku disebabkan oleh
sembahan yang diikuti, pemimpin atau guru yang diikuti, ataupun guru yang ditaati, ataupun orang yang ditaati, mengikut pemimpin yang ditaati dan sebagainya. Maknanya, kalau sampai tahap guru dia tu kata ikut aku, jangan ikut Nabi Muhammad, jangan ikut zikir versi guru dia. Dia kata tak payah ikut zikir yang Nabi Muhammad ajar, sebab itu itu hanya khusus untuk Nabi Muhammad, atau itu yang iaitu bagus tapi kita tak sampai tahap Nabi, jadi tak payah ikut. Ni tauhid. Itu tauhid. Itu tak boleh, tak boleh ikut. Maknanya tok guru dia tu jadi dah sampai level jadi tauhid. Tauhid ni maknanya sesuatu, segala perkara yang melampaui batas. Sampai boleh bawa pada syirik, boleh bawa kepada mengagungkan kepada selain Allah, mengajak kepada bid'ah dan sebagainya, itu boleh sampai tahap jadi tauhid. Jadi tak boleh pakai. Jadi, dan termasuk dajjal lah. Dajjaluna kadzabun, ciri-ciri dajjal, pendusta-pendusta besar ni antaranya adalah mereka mendatangkan kepada kamu apa yang tidak pernah didengar oleh kamu dan juga oleh nenek moyang kamu sebelumnya. Ya'tuna alaikum apa dia, hadis lam tasma'u antum wala aba'ukum. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, dajjaluna kadzabun, kata Nabi SAW, dalam Sahih Muslim, yakunu fi akhir zaman, kata Nabi SAW, dajjalun kadzabun, ya'tunakum min al-ahadith bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wala yaftinunakum. Jadi Nabi kata akan berlaku pada akhir zaman munculnya golongan-golongan dajjal, banyak kadzabun, pendusta-pendusta besar, mendatangkan kepada kamu hadis-hadis, yakni termasuklah perkataan, pendapat, ajaran-ajaran, praktik-praktik agama, bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, yang tak pernah kamu dengar dan nenek moyang kamu sebelum kamu, yakni orang-orang Islam sebelum kamu dengar ataupun buat. Sahabat Nabi tak pernah buat, tabi'in tak pernah buat, dia perbuat. Fa iyyakum wa iyyahum, maka waspadalah daripada mereka. La yudillunakum wa la yaftinunakum, supaya mereka tidak menyesatkan kamu dan menimbulkan fitnah kepada kamu. Jadi kita kena jauhilah kalau tok guru yang suruh jangan ikut Nabi. Kata ikut tok guru. Ikut tok guru ni cepat masuk syurga, kalau ikut Nabi lambat masuk syurga. Dah pula macam tu. Zikir, ikut zikir hak tok guru kita ajar. Ijazah hak tok guru kita. Kalau terus nak baca daripada hadis, nak ikut terus daripada hadis, tak, dia kata tak boleh. Ni siapa ajar? Ni tok guru dia ajar. Jadi tok guru tu tak boleh pakai. Baik, itu satu. Yang kedua, kita kena jawab juga, adakah semua petunjuk daripada guru tu semua termasuk dalam perkara yang tak betul? Yang kedua, dalam kategori yang guru-guru yang mengajak kepada sunnah, kita perlukan petunjuk guru-guru itu. Yang maknanya guru-guru yang mengajak kepada sunnah. Kerana sunnah Nabi ni luas. Kita seorang saja kalau nak faham semua sunnah, tak mampu. Jadi kita perlukan guru. Kita perlukan petunjuk dan bimbingan guru. Kita nak buka baca Sahih Bukhari, kita tak berguru, tak boleh juga, boleh jadi sesat juga. Kita nak faham terus hadis tanpa petunjuk daripada guru-guru, tanpa petunjuk daripada penjelasan para ulama salaf, penjelasan daripada ulama-ulama fuqaha dan sebagainya, tak boleh juga. Jadi tak boleh lah maknanya. Dan yang makna yang kedua, nombor dua ni, kita kata apa, nak kita terus nak faham ayat Quran dengan hadis tanpa melalui perantara tafsiran syarahan ulama pun tak boleh. Sebab tu pertengahan. Yang kedua ni kita nak bagi tahu, tak boleh jugalah kita ambil terus ayat Quran tu, kita tak faham macam mana ulama salah faham, kita nak ambil faham ikut kita punya fahaman, tak boleh juga. Perlukan guru, perlukan bimbingan guru kita. Itu perlu. Tapi kalau guru kata jangan ikut sunnah, ikut guru, ikut pendapat guru tu lebih dari sunnah, atau tak payah ikut yang sahih daripada Nabi, ikut hak tok guru tu, tak boleh pakailah. Adakah dimaksudkan baca olehmu itu fahamlah olehmu? Ini yang ditakrifkan Pak Ustaz. Ya. Bila Allah Ta'ala kata ikra' ya, termasuk dalam tu adalah tuntutan untuk faham. Bukan ikra' tu baca saja tapi tak faham.
Setelah itu Allah Ta'ala kata ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ikra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kan maknanya Allah Ta'ala apa sebut tu bukan baca saja, bahkan baca dengan nama Tuhan, baca dengan minta pertolongan kepada Allah. Kemudian tengok praktik Nabi SAW, macam mana Nabi SAW minta pemahaman. Dan Nabi kata kat kita, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki dia kebaikan untuk dirinya, maka Allah akan berikan pemahaman dalam agama. Ha, maknanya bukan setakat Allah bagi kita keupayaan membaca, bahkan kita nakkan keupayaan memahami apa yang kita baca. Ha, itu kebaikan. Allah Ta'ala nakkan kebaikan bagi seseorang. Nabi kata, bukan Allah bagi kemampuan untuk baca. Kemampuan untuk baca itu adalah pembuka kepada untuk mendapat pemahaman. Wasilah untuk mendapat ilmu dan fahaman, pemahaman. Tetapi yang menjadi tujuan utama kita belajar dan kita baca adalah untuk mendapat fahaman, untuk mendapat kefahaman. Sebab itu kita mengaji. And sebab itu Nabi kata, orang yang Allah nakkan kebaikan, Allah akan bagikannya kefahaman dalam agama. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din, ay yufahimuhu fid din. Siapa yang nak Allah nakkan kebaikan untuk dirinya, maka Allah akan berikan fiqh, yakni pemahaman dalam agama. Sebab itu penting. Apa maksud khilaf mu'tabar? Apa barang? Khilaf mu'tabar apa barang? Khilaf mu'tabar maknanya berlaku perbezaan pendapat dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang berupa praktik amalan ataupun pendapat-pendapat yang masih dalam ruang lingkup yang dibenarkan. Yang itu dimaksudkan khilaf mu'tabar. Ulama-ulama kita ramai. Ulama-ulama di kalangan sahabat pun ramai. Di kalangan tabi'in pun ramai. Jadi Nabi SAW meraikan khilaf yang berlaku di antara sahabat Nabi yang tak keluar daripada pemahaman mereka dalam memahami Al-Quran dan hadis. Nah, itu jadi perbezaan pendapat tu. Fuqaha mazhab Hanbali kata macam ni, mazhab Syafi'i kata macam ni, mazhab Maliki kata macam ni. Yang tu kita kena belajar untuk kita tahu apa itu khilaf mu'tabar. Tapi secara umumnya nak katakan, khilaf mu'tabar ni maknanya khilaf itu berlaku bukan kerana mereka nak menentang nas, bukan kerana mereka nak tolak sunnah Nabi tadi, tetapi cara faham yang berbeza. Cara faham yang berbeza. Jadi ulama' beza pendapat tentang contohnya hukum kunut subuh. Kunut subuh tu adakah bida'ah tu? Kenapa ada ulama' kata tidak bida'ah, ada ulama' kata tak, ada ulama' kata bida'ah, ada ulama' kata tak bida'ah? Kerana berpunca daripada perbezaan pendapat tadilah. Sebab hadis itu diperselisihkan. Ada ulama' yang kata hadis itu tak sahih, ada ulama' kata hadis itu da'if. Ada, bila ada yang terima kata hadis itu sahih, pemahaman dia macam lain. Ada yang kata bila hadis itu sahih, pemahaman dia berbeza daripada ulama' yang ni. Maknanya itu diraikan. Itu khilaf mu'tabar. Dipanggil khilaf mu'tabar. Maknanya kita tak boleh ingkarlah dalam isu itu, isu tersebut. Tetapi bukan bermakna bila berlaku khilaf, kita tak diperintahkan untuk ikut sunnah. Bila berlaku khilaf, maknanya kita kena berusaha semampu mungkin untuk mencari apakah pendapat yang paling dekat dengan sunnah, yang paling menepati sunnah. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kalau kamu berselisih pendapat dalam satu perkara, maka hendaklah kembali kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Quran dan sunnah. Itu yang kita kata, mengajilah mazhab Syafi'i ke, mengajilah mazhab Hanbali ke, mengajilah mazhab Maliki ke, mazhab Hanafi ke. Tetapi kalau kita tidak memahami keperluan dan juga tuntutan supaya kita mengikut kebenaran iaitu Quran dan sunnah itu, maknanya kita takkan nampak lah. Kita hanya berlegar pada khilaf ulama, kita tak faham. Tapi sebab tu apa, kita kena faham lah maknanya khilaf mu'tabar tu yang diizinkan. Maknanya diizinkan di sini, maknanya dia, kalau sebab ialah nak meraikan perbezaan pendapat kan. Sebab orang melihat dari sudut yang berbeza, begitulah juga pemahaman ulama-ulama lah, fuqaha, mujtahidin. Di kalangan ulama-ulama yang mujtahid, mereka ada alat-alat mereka untuk memahami yang apa Al-Quran dan sunnah itu, yang maknanya yang mereka layak untuk berijtihad. Kita orang awam ni maknanya kita ikut
fatwa guru-guru kita tu, dan kita ya kita masih kena timbang kan. Maksudnya kita yakin dengan, okey, kita percaya dengan guru kita, kok mana pun kita akan taklid guru kita juga. Tetapi pastikan guru kita itu memberikan penjelasan dengan membawakan dalil-dalil yang cukup, dalil-dalil yang apa kita kata yang sahih, cara istidlalnya, cara pendalilannya, cara pemahamannya itu mesti benar. Nah, bukan bermaksud kita hanya terima membuta tuli, bertaklid buta semata-mata. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, naktafi bihadha al-qadar. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah li walakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.